Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama Kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi Anda KPM, PKH Dan BPNT pada hari ini Dan ini terkait Pencairan PKH tahap keempat Dan BPNT tahap kelima Pada hari ini Yang begitu indah Membahagiakan hati Terpantau di berbagai daerah Ini ada KPM Yang sudah terpantau baru saja cair bantuan sosialnya. Kira-kira daerahnya mana saja KPM yang terpantau baru saja cair tersebut? Semoga daerah Anda termasuk. Bagi KPM yang merasa teman-teman Anda sudah pada cair sementara Anda belum juga cair hingga saat ini, harap bisa bersabar karena proses pencairannya ini dicairkan bertahap mungkin masih dalam proses transfer hal ini yang membuat uang PKH tahap keempat maupun BPNT tahap kelima Anda belum juga cair hingga sekarang dan bagi KPM, PKH dan BPNT yang sudah mengecek datanya di 6NG secara online keterangannya sudah masuk SP2D dan sudah berhasil cek rekening, kategori KPM Inilah yang sudah boleh mengecek pada hari ini, siapa tahu rezeki sudah ada saldo bantuan yang masuk. Dan berikut terpantau ada KPM, PKH, dan BPNT untuk di daerah ini yang baru saja terpantau cair. Bantuannya ini melimpah ruah, kira-kira daerah-daerahnya mana saja. Simak video ini sampai selesai, langsung saja terpantau yang. Pertama, KPM yang baru saja cair bantuannya ini untuk di daerah-daerah Banjarnegara, Jawa Tengah, juga sudah menyusul cair bantuan PKH tahap keempat alokasi Juli dan Agustus di kartu KKS Bank BRI. KPM ini cair senilai Rp750.000. Kemudian selanjutnya untuk di daerah Aceh Timur juga sudah menyusul cair PK tahap keempat KKS Bank BSI. KPM ini cair senilai Rp500.000. Saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.